the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Di sini udah naik bis dan review tipis-tipis lah ala-ala youtuber gitu, dan ternyata di sini ada juga untuk tempat kaki dan juga meja. Mantap lah, maklum sudah lama tidak pernah naik bis ya. Oke lah. Kursinya pun juga oke, mantap punya pandangan luas ke depannya. Saat menengok di bagian bawah tengah, ternyata tengahnya itu karpet, dan ini ada tempat sigel juga. Dan di bawah pijakan itu pakai motif ala-ala kayu. Ternyata nggak full ya ini. Ya diisi bagian. Jangan lupa selalu menggunakan masker. Nah kalau dilihat ini tampak belakang ada. Nah ini untuk tangan ya, handrest namanya. Nah ini untuk tabletnya bisa label isi. Nah baguslah pokoknya untuk menikmati perjalanan. Penampakan untuk lower AC nya oke lah, itu juga ada lampu. Ya kurang lebih seperti bis-bis pada umumnya seperti di Indonesia. Nah ntar lagi akan turun, pindah ke kereta. Mantap lah, Satur Transport. Widih mantap. Chances I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, 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 homeboy.